Mama kasih uang untuk beli nasi karena belum makan pagi. Sampai sekolah, lihat teman ada beli es jari, lihat mungkin enak, ikutan beli. Setiap pulang sekolah, Mama tanya, beli apa begitu? Beli nasi atau tidak? Karena takut, jawab bilang beli nasi. Berapa kali kan saya sering tanya, saya sih percaya saja sama anak saya. Bagaimana Devin hari ini, jajan es? Ben tidak Mama, saya jajan nasi. Sebagai orang tua saya percaya saja sama anak saya. Saya diajak Kakak Priscilla untuk nonton Tipuan Si Ular. Setelah menonton seperbuk tentang Tipuan Si Ular, saya sadar ternyata iblis yang telah menipu saya untuk menjajan es. Saya merasa bersalah karena sudah membohongi Mama. Setelah menyaksikan video superbook ini, dengan sendirinya dia ngaku. Tidak saya tanya pun dia ngaku. Saya mau jujur, sepele sih harus sepele. Sering saya kasih jajan cuma 2.000. Saya sebagai orang tua, saya tersentuh, saya tidak marah dia, saya peluk dia. Saya bilang dengan berani berkata jujur saja itu, Mama sudah sangat-sangat bersyukur lah. Kamu tahu itu salah dan kamu mau katakan Mama sangat bersyukur sekali. Mama lihat ada perubahan, itu yang Mama senang sih. Devin sekarang berjanji mau jadi anak tidak melawan orang tua, tetap percaya kepada Tuhan, lalu ikut ke sekolah minggu. Superbook ini memberi dampak yang luar biasa. Perubahan bukan bagi anak, bagi kami orang tua, saya juga merasakan dampaknya luar biasa. Kadang sebagai anak dia yang ingatin kembali saya, Mak, walaupun capek, Mak, duduk dulu, doa dulu. Dia rajin sekarang doanya, ingatnya. Jadi anak yang pintar di sekolah. Sudah beberapa kali dia jadi anak yang ranking 1 di sekolah.